gitu. Wih, mantap, 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 mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys. Dikumur-dikunya. Assalamualaikum semuanya. Oke, guys. Jadi, kali ini kita mukbang lagi nih. Iya. Bang apa, Yong, sekarang, Yong? Ini itu adalah tahu balado, guys. Iya. Ya, ekstra pedas, ekstra hot, iya. Ekstra jeletot. Iya. Ini juga dibikin dari Australia ya? Ya, dari Australia. Soalnya ini tuh impor, bro, ya. Jadi si tahu dari si tahu, ya. Dari si bumbu-bumbunya tuh ya. Impor, guys. Cuma nasinya doang. Ini nasi Sriwidayani ya, yang begini ya. Itu pun nasi kotak ya. Dan di sini juga udah ditabur dengan apa ini yang hijau-hijau teh? Ini itu adalah daun seledri. Oke, guys. Jadi ini daun seledri ya. Oke, guys. Jadi tampilannya seperti ini. Ya. Sangat simpel sekali, dan kita langsung saja sebelum makan kita berbaca doa terlebih dahulu. Oke, okay, iya. Guys. Oke. Okay. Okay, baca berdoa dan mati dimulai. Amin. Oke, okay, guys, mari makan langsung saja kita sikat. Oke, okay, guys. Jadi langsung aja kita ambil tahunya ya. Tuh, wih, mantap, 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 mantap. Tuh. Ekstra bumbunya, isi bumbunya sangat melekat sekali ini ya. Langsung saja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali ya. Kita lihat ya. Ini itu sambal belado. Kita coba pakai nasi ya. Mantap, guys. Jadi si bumbunya itu sangat terasa sekali. Terasa sekali ya di rempah-rempahnya ya. Ya. Dan untuk si tahunya tuh sangat empuk sekali. Sekali. Mantap. Ya. Oke. Kita coba pakai nasi, oke? Okay? Si bumbunya juga gurih sekali, ada pedas-pedasnya. Hey, ini sangat dilumuri dengan bumbu-bumbu pilihan. Iya. Guys. Lihat tuh, sangat cantik sekali ya penampilannya. Sangat cocok sekali ini kalau dibikin ini apa ya, cuma nasi ya. Iya, ini itu tahu belado pakai nasi kotak ya. Mantap seperti biasa, guys. Udah ada sentuhan ke dalam si bibirnya ya. Ya. Ini itu ada kotaknya ya, guys. Wih, mantap. Langsung saja. Ablem. Nyerepet, guys, pun guys. Oke ya. Pedasnya mulai terasa ya, Brody. Udah ada sentuhan ya. Ya. Kita tumpukin sebagai sambalnya ya.
Set. Ekstra sambal, guys. Lap. Ya. Ini itu sambal sama daun seledri ya. Daun seledrinya itu enak sekali. Bahasa Indonesianya daun seledri itu apa? Kucai. Kucai ya. Kucai. Mantap sekali. Berduk berduk ya. Wow. Gimana rasanya? Mantap sekali. Tahu belado ini sangat banyak sekali varian rasanya ya. Ada gurihnya, ada pedasnya, ada empuk-empuknya. Daun seledrinya juga sangat segar sekali ya. Bisa untuk ditiru oleh kalian ya. Adik-adik, teteh-teteh sekalian dimanapun Anda berada ya, dari Sabang sampai Merauke, cobalah untuk bikin tahu balado. Aduh. Rasanya itu sangat mengagetkan sekali. Iya. Aduh. Dari Sabang sama Merauke ya. Timur ke barat, selatan ke utara. Ini itu pasti sukai oleh anak-anak ya. Karena tahu terbuat dari kedelai, maka ini sangat menyehatkan ya untuk tubuh, dan pencernaan. Ya. Ya, pencernaan khusus ya. Dan untuk melancarkan peredaran darah. Ya. Sinyal-sinyal juga berhasil untuk banyak karbohidratnya ya, mengandung zat kimia, zat alami ya. Ya, ini tuh bagaikan sagu ya. Apa itu sagu? Sagu itu adalah rempah-rempah pilihan yang telah diprediksi oleh para dokter ya.
Dan tahu juga mengandung zat airnya ya. Aduh. Besar. Ini itu ada tahu crispy, tahu kuning, tahu apa ini? Tahu itu siapa? Tahu kuning. Wah 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 wah. Mantap sekali ya, tuh ya. Mata cerita bodoh ya. Nah, ya. Babak. Makan mah? Yes, kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tata halia nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kok kayak toek kokot. Oke guys. Untuk hari ini, untuk mukbang hari ini ya, sangat menyenangkan sekali ya. Hati pun senang, perut pun kenyang dimanapun Anda berada. Yang penting kalian senang ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Channelnya Mara FM di kumur-kumurnya. Assalamualaikum semuanya. Bye-bye.